Eh, bentar. Itu motor siapa ya? Gue bakal nambah masalah lagi buat lo. Guys, ini bukan cuma masalah kalian berdua, tapi Warrior juga. Dia berusaha misahin kalian berdua. Karena dia juga gak mau Reva jadi bagian dari Warrior. Iya, Bar. Marvel bener. Gue inget masih kejadian Andre. Menurut gue pasti anak-anak Serigala lagi berpikir mereka menang karena bisa ngeluarin Andre dari Warrior. Dan kalau sampai lo ikutan juga, yang ada Warrior makin lemah, Bar. Gak nyelesain masalah. Saya setuju dengan Marvel. Kamu jangan pergi, ya. Tunjukin kalau kamu sulit dikalahkan. Ya, meskipun aku tahu sih, sebenarnya masalah kali ini lumayan berat. Masalah apa lagi, Reva? Jadi Kak Dean udah fitnah kita, Om. Kak Dean udah ngirimin foto ke Papa seolah-olah aku sama Bara nginep berduaan di hotel. Bener itu, Bara. Kamu jangan kecewain Papa, ya. Jujur kamu. Nah, bener. Ini rekayasanya Dian. Dan Dian sengaja ngelakuin itu buat ngefitnah kita. Buat sementara, kita nyaman. Tapi ntar gimana? Makan dulu, jangan berisik. Yan, masalahnya motor kita di depannya. Gimana kalau misalkan mereka ngegepin motor kita? Kalau gitu kita samperin aja mereka, sekalian. Gue juga bisa tanya keadaan Mika ada di mana. Gak perlu, ya, gak perlu. Yang penting sekarang gimana cara kita kabur dari sini. Tanpa fighting sama mereka. Gue yakin kok, Tata sama Mika pasti udah aman sekarang. Ayo. Telepon dulu deh biar pasti. Mereka ada di mana? Gak perlu, ya. Nelfon ntar aja. Udah, kita putus. Jadi guys. Bentar. Ini kenapa si Leon bau curut kayak gini, ya? Hah? Kan gua yang bau. Tadi Reva buang apedean ke selokan. Terus gua disuruh nyari ke selokan. Tapi bener dah, lu bau banget. Masa tengil deh. Sekarang gua tanya sama lo. Balik yang foto Mas. Kagak sih. Enggak, bos. Gagal. Tata, Mika, sama Manda, semua yang hilang gitu aja. Jadi kita semua gagal. Ini gawat. Semua bukti foto, video ada di HP gue sama Thomas. Kalau beneran hilang, hilang semuanya. Terus gimana kita, ya? Kita ajar mereka. Atau kita kabur sekarang? Eh, bentar. Itu motor siapa ya? Itu motor Ian, kan? Wah, iya bener. Berarti mereka ada dalam sini. Geledah semua tempat. Cari mereka. Sampai dapat. Oke, bos. Eh, Ji, sini, Ji. Udah keluar lo berdua. Gue tahu lo di mana. Mau jadi bocil lo sembunyi-sembunyian, hah? Gue sendiri. Guys! Penyusupan di mana nih? Si
ternyata ya. Berani juga lu masuk sini ya. Gak perlu capek-capek ya kita nyari kejalanan. Kalau emang pion-pion warrior masuk ke markas besar serigala. Ternyata di sini mereka. Salut gemuluh berdua. Berani-beraninya warrior masuk ke kandang serigala. Ya udah, sebagai hadiah buat mereka, karena mereka udah berani, enaknya diapain ya? Terserah Widi, mau kita apain nih, pion warrior? Sikat aja bos, habisin dia. Kita udah hapusin semua foto sama video-video di HP-nya Kadean dan juga Thomas. Ya, semoga mereka gak nyimpen foto-foto itu di tempat lain sih. Saya berharap begitu, Reva. Semoga gak ada masalah lagi ya, apalagi video rekayasa ini. Saya kecewa sama Dean. Berani-berani ya dia fitnah kalian berdua. Iya om, aku juga gak nyangka. Tapi sekarang yang jadi masalah, papa percaya sama foto dan video itu. Bukan sampai Reva diusir pada rumah. Kalau saya jadi papa kamu, saya gak akan usir kamu. Tapi apa om? Saya akan nikahkan kalian berdua hari itu juga. Om, kalau itu mah Bara sama Reva emang mau. Saya juga mau. Gue sih kalau nikahnya mau ya, cuma kalau alasannya kayak gitu ya enggak lah. Enggak kan dengan harus cara dan alasan yang benar. Perjuangkan cintanya. Aku bakal terus berjuang kok, Pak. Tuh, Pak. Mana Mama aja bisa loh ngomong kayak gitu depan si om. Diperjuangkan. Tuh. Perjuang. Malu. Gak usah dibahas. Ya, apapun itu, saya hargai keputusan kamu ya.